First time aku nampak Cina buka Yasin. First time aku nampak Cina buka Yasin. Seorang pengguna TikTok baru-baru ini memuat satu video untuk berkongsi bagaimana rakan sebiliknya yang berbangsa Cina melindungi diri daripada rasa takut oleh gangguan hantu. Caranya, dia akan memainkan sebahagian daripada surah Yasin yang ada di YouTube. Tindakan sahabatnya ini telah membuatkan dia terhibur. Menerusi caption video tersebut, ini adalah kali pertama dia menyaksikan seorang bukan Islam beralih kepada kitab Islam untuk menghalau hantu dan roh jahat. First time aku nampak Cina buka Yasin. First time aku nampak Cina buka Yasin. Eh, okey tak? Memang buka Yasin je lah. Eh, okey tak?